والله غفور رحيم. Kalau ingin mencari ketenangan, cari ketenangan di majelis ilmu. Ya. Kalau ingin mencari kedamaian, cari kedamaian di majelis ilmu. Iya. Majelis yang menyebabkan seseorang akan dikenal oleh penduduk langit. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikatnya. Majelis yang akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm yastaghfiru lahu man fis samai wa man fil ard hatta al hitan fil bahr. Orang yang mempelajari agama akan dimohonkan ampun oleh apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, termasuk ikan di lautan. Iya, ikan di lautan kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Mereka semuanya berdoa memohonkan ampun kepada orang-orang yang mempelajari agama ini. Maka wajib untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih diberikan rasa cinta oleh Allah untuk mau mempelajari agama ini. Karena betapa banyak kaum muslimin berislam namun hanya ikut-ikutan. Iya. Berislam karena keturunan. Salat, puasa mereka tinggalkan. Iya, bahkan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya dilakukan hanya sekedar melihat orang. Iya. Tidak mempelajari bagaimana tata cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Iya. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang agung ini ketika masih ada rasa cinta di dalam hati kita untuk mau mempelajari agamanya. Di zaman modern ini, di zaman milenial ini, manusia kebanyakan lebih fokus ya untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia, rela bertahun-tahun di Amerika untuk belajar ilmu ya filsafat, ilmu ya fisika dan ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Padahal jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ilmu akhirat adalah ilmu yang seharusnya kita kedepankan. Karena yang ditanyakan nanti di alam kubur pertama kali bukan berapa kali berapa. Ya. Berapa kali berapa tidak, ditanyakan man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa Rabbmu? Ya, siapa Tuhanmu? Harus pelajari baik-baik siapa Allah. Jangan sampai bukan Allah yang kita sembah. Ya, siapa nabimu? Apa haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan apa agamamu? Wajib untuk kita mempelajari agama Islam. Ya, berdasarkan Al-Qur'an, hadis sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya.